Pasifik Cesar Surabaya melawan Satya Wacana Salatiga bersama saya Rucuan dan juga Bung Niko. Ini tidak hanya pemainnya Bung, jadi perangnya juga pelatih ya. Anda melihat perbedaan dari Jerry Lolowang dengan Coach Herman apa Bung? Mereka sama-sama, sebenarnya karakternya sama ya, menggunakan speed dan berani attacking to the rim dan nembak ya. Ini dia referee yang akan memimpin pertandingan di sore hari ini. Ada Krujif, Munif, Rudianto dan dibantu oleh dua umpire, Johannes Paulus dan Leo Ferdinand. Referee-referee terbaik kita Bung. Betul. Untuk pertandingan penting. Ini dia starting five dari Pasifik Cesar Surabaya. Nomor punggung 2 pemain asing. Hakim Melis kembali membuktikan bahwa dia masih ada di liga, masih ada tanda kutip ya. Setuju. Dan pemain terakhir yang menjadi standing five dari Pasifik Cesar Surabaya adalah Yonatan. Dengan poin per gamenya 4,3. Menjadi secara kapten ya. Ya, leadershipnya Bung ya, kalau saya lihat Bung ya, bukan hanya poin saja ya, mungkin poinnya hanya 4 lah per game, tapi leadershipnya yang menjadi luar biasa. Nah, terlepas dari mereka tidak pernah maju ke playoff dan juara, namun tim kuda selalu menarik ya, melihat Satya Wacana bermain. Luar biasa, kalau saya bikin jersey Bung, nomornya 77 kayak dia Bung. Ini dia tip off. Dari pertandingan sore yang sangat panas, Pasifik Cesar Surabaya melawan Satya Wacana Salatiga. Ini adalah Coach Jerry Lolowang, Satya Wacana Salatiga ya. Betul, tip off sudah dilakukan, boleh dikuasai oleh... Ah sayang, oh berhasil offensive rebound 2. Mereka bukan hanya back to back ya, tapi ya triple back tadi. Kali ya, bermain berturut-turut, kita 3 quarter berturut-turutnya udah ngoh ya, ada ngos-ngosan ya. Ya itu bedanya pemain profesional ya Bung ya, di liga profesional. Short tadi, free throw pertama. Si posisi Aldi Valentino ya. Ya, masuk. Coba lagi 3, tidak Bung, dia drive ke dalam. Wah, wow, floater yang bagus tadi. Ya. Ada foul dan block dalam satu pertandingan ya di seri yang pertama ya. Betul. Biasanya triple double itu paling banyak adalah poin. Posisinya. Benar. Dua tembakan 3 angka dilakukan oleh Hakim Ellis dan barusan Ramdan Juwana. Artinya semua. Jonathan. Nice. Another 2 point. Vincent. Bung, kita ada di tribun bocok ya Bung ya. Ini ada sedikit fun fact ya, dari Satya Wacana Salatiga. Floater Ellis gagal. Masih ada. Oh, offensive rebound. Ada offensive rebound di situ. Nice fake, stop jump. Berhasil. Nice. Ramdan Juwana tanpa penjagaan. Oh, itu yang saya katakan. Chrysler mencuri bola. Franklin terjatuh. Hasil kembali. Chriswell. Stop jump. Terselenggara ini bekas juga berkat partisipasi mereka Bung ya. Betul. Dipersembahkan oleh Tokopedia. Ada tagline baru ya, stronger together ya. Artinya kita hanya bisa kuat jika kita bersama-sama ya Bung. Betul ya. Baru saja. 25 orang karena semua tim termasuk coaching staff, measure dan ikut hitman. Ikut main tanda kutip ya Bung. Betul ya. Betul. Energi dan gizi yang bagus. Setuju. Itu yang siapa lagi kalau bukan teman-teman di coaching staff ya. Ya. Salah 3 ada asisten Jonathan dengan coachnya Jerry Lolowang yang pindah ke Tangerang Hawks ya betul, Bung. Betul, Every Melis cukup lama berkuat menukangi. Hampir saya terjadi steal tadi. Wow, eksplosif. Dan IBL fans. Drive ke dalam, tidak foul, yes. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan dan ikut berkomentar, Bung, di video. In and out. Foul basket di sampai di plafon, Bung. Dari pemain punggung yang bernomor sama, Bung, 24. Harus scan aplikasi peduli lindungi, betul, Bung. Betul, betul. Harus juga menunjukkan hasil dari... Sepertinya tidak jauh dari sementara ya. Ya. Satria Muda dan Pelita Jaya sepertinya... Sejak ini pun sudah ada di tahun keduanya mereka cukup lumayan ya, cukup oke ya.
long trick mencoba. From the rooftop. Lihat anak-anak Pacific Cesar Surabaya. Double team, Bung. Davenport masih masuk dan N1. Jerry masuk ke lapangan itu teriak-teriak. Benar. Mulai. Oh, Davenport. Free throw masuk. Berhasil. Dimakan sendiri, Bung. Dia lay up sendiri, Bung. Sayang banget. Ah, dua kali percobaan. Hardianto. Muhammad Iqbal Hardianto. Adik dari Dianis Wicaksono ya. Davenport. Bijan Robinson. Nah, Satya Wacana nomor 11 putra keluar. Juga gagal. Ibaratnya sudah harus bisa tadi mengecilkan ketinggalan ibaratnya. Betul. Dan tembakan bebas yang tidak dijaga. Ada blok situ. Isitsu. Rainer, Lopati, gagal. Beberapa kali serangan, catatan untuk Franklin, dia ya berani masuk ke dalam untuk memecah defense dari lawan ya. Yang bisa berbicara lebih banyak di musim kali ini, begitu betul, Bung ya. Betul. Karena kalau istilahnya jomplang begitu, Bung, that's the point, Bung. Ramdan Yuwana gagal. Robinson, the baseline. Oh, berhasil kali kalau tinggi badannya segitu ya. Kelvin Whistler kick out Ramdan for three. Wow, disul Ramdan Yuwana 3 point. Ini adalah di pertahanan tim Satya Wacana. 11 poin sudah dicetak oleh Ramdan Yuwana. Kosong. Berhasil kali ini passing. Defensive rebound cepat sekali. Drive ke dalam. Cukup cerdik, sangat cerdik, ya, sangat cerdik. Hang time yang bagus sekali, garis. 10 second, drive. Oh, extra pass to three point. From the corner. Oh ya. Yeah. Kali ini berhasil penetrasi di anak-anak setelah 3. Di Satya Wacana. Sedangkan di Pasir Sesal Surabaya, Anda melihat nomor punggung 2. Hakim Garfield Ellis. Umurnya sebenarnya udah kembali ke lapangan. Stop jump, gagal. 2 points, out of bound. Oh, masih diselamatkan. 3 point, akhirnya. Melihat apa yang mau dicari dari Ellis pegang bola pertama, Bung. Bukannya sebenarnya, benar, karena murninya mereka. Karena sebenarnya dengan catatan Kelvin Crisler harus lebih baik mendistribusikan bola ya. Ya. Anak Surabaya ya. Salah tiga mulai bangkit nih ya. Berhasil 2 point. Agak-agak selfish menurut saya. Karena ada Ray tadi di situ. Lopati dan ada iya betul dua pemain salah tiga di situ. Wow! Dihukum sama Ramdan Yuwana. Yuwana. Cepat sekali namun bola dicuri oleh Robinson 2 angka. Floater berhasil. Ramdan Yuwana. Luar biasa offensive rebound. Ellis. Extra pass. 3 point. 3 angka. Extra pass. Nice. Kembali. 46-36. Masih tertinggal Satya Wacana salah 3. 3 angka. Muhammad Aulas. Dicuri lagi Davenport. Davenport dua kali free throw. Mencoba memperkecil ketinggalan IBL fans. Davenport 27 tahun. Total skor mereka 49, artinya 30 dari 49. There's a lot of rainbow shot here. Dari hall basket GBK Arena. Dengan kalau kita lihat di musim kemarin tidak ada pemain asing, Bung, untuk memberikan kesempatan bermain pemain lokal kita jadi lebih bagus. Benar, juga gitu. Benar. Dengan semua 1 menit, sekitar 1 menit lagi gagal. Apakah akan di passing, Bung? And one gagal. Davenport tadi gagal memanfaatkan potensial 3 point play-nya. Wah, baseline drive yang bagus. Iya. Franklin.
Ah, nice bagus cut. Sekali. Aduh, harusnya naik, Bung. Nggak usah dipassing lagi tadi, sayang sekali. Lopati berhasil kali ini. Bung. Sangat bagus. Civic, Cesar, stok jambu. Surabaya. Bung. Ah! Sayang sekali. Let's go! Buzzer beater. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nice. Gerakan. Wow. Bukan foul. Wow. Ah, sayang sekali. Assist gitu, Bung. Luar biasa tadi. Usaha dari Alexander Franklin tadi ya. Wow. Bisa kembali bermain karena masih terpincang-pincang, Bung. Terlalu bebas. Ya, berbahaya, Bung. Betul, lakonannya cukup baik. Itu dia. 56-52. 3 point. Wow. Keempat, kuarter terakhir penentuan. Antara tim Surabaya melawan tim Salatiga ini. Di bangku cadangan. Ini diomelin tuh, Bung. Anda juga ngomelin pas itu. Benar. Berjarak 6 poin saja. Kita lihat tayangan ulang. Kan tiga kali di mana belum berhasil, tapi masih ada offensive rebound. Oh, berhasil kali ini. Nice. Aku sebetulnya 38% melawan 33%. Betul, betul. Apalagi kalau ya tidak selfish tadi itu kombinasinya. Begitu. Ini, Bung. And aduh. Febrianus Kiandio. Nice. Berhasil. Dua. Juga masuk. Oh ya, karena sudah sangat sulit. Menit, Bung. Betul, betul, betul. Berhasil juga kali ini, 3 dari 3. Double screen. Masih Elis. Berhasil. Nice. Manjat bolanya ya. Mismatch sebetulnya. Mas Kano Bintang tadi menjaga. Hakim Elis. Jonathan Kai. 62. 3 point, agak sedikit lemah. Oh! Oh! Kosong. Slam dunk kah? Itu yang selalu dilakukannya, lebih tenang. Sayang sekali. Nauval. Apa yang terjadi di bawah 2 detik sudah. I think it's over ya, Bung. Bagaimana pemain asing mereka harus bisa bermain lebih kolektif. Distribusi bola lebih bagus ke mereka juga. Akan. Setuju, Bung. Terima kasih ulasan yang sangat menarik dari Bung Nico, IBL fans. Betul. Ini merupakan start seri yang baik untuk anak-anak Surabaya. Lusa mereka akan ketemu Tangerang Hawks, Bung. Benar, 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 7. Benar. Gregorio Wibowo 15 poin dan Hakim Elis 15 poin dan Ramdan Juwana 14 poin. Sementara di Salatiga yang masing-masing mencetak 21 dan 17 poin. Dan kita lihat di layar kaca. Ya. 34%, 2 poin torehan field goal 2 poin mereka dari Pacific Star Surabaya. Betul. 11 dari 32 dan Satya Wacana 6 dari 17.